Nama saya Gini Hernawati, saya pembuat atau pemilik dari Cemilan WR. Bermula dari hobi, dari saya gadis. Jadi semenjak saya udah berkeluarga, iseng-iseng, cobalah saya buat peyek sejenis makanan ringan yang bisa digemari sama orang. Awalnya saya coba-coba kasih teman-teman dan tetangga. Terus mereka kasih respon, kenapa nggak dijual aja keripik itu ke tempat-tempat toko yang terdekat atau pedagang keliling. Kan mantap tuh mbak. Terus saya menyikapi, nggak bisa juga itu ya bu, saya bilang gitu. Dari situlah saya mulai merintis usaha kecil-kecilan saya dan peminat pun mulai dari masyarakat sekitar dan antar daerah. Lalu saya berpikir untuk menambahkan produk yang berbeda dan belum ada di pasaran. Seperti keripik kulit singkong, biji durian, keripik bayam, keripik wortel, keripik daun ubi, peyek, kembang loyang, peyek bawang, dan opak. Dengan varian rasa yang unik dan langka di pasaran. Dan alhamdulillah peminatnya cukup luar biasa. Kemudian saat ini alhamdulillah saya sudah dibantu dengan beberapa orang anggota untuk memperlancar usaha saya, terutama dengan tetangga, anak-anak, dari mulai tim. Saya hanya sendiri tanpa asisten, mulai dari pengemasan, penggorengan, packing, kemasan, produk yang masih menggunakan lilin. Saya lakukan semua sendiri dengan alat sederhana dan cara yang masih manual. Dan sekarang produk saya sudah tersedia di beberapa minimarket dan outlet oleh-oleh khas Kota Medan.